nih guys, orang yang ngangkutnya itu, truknya itu dibagi dua, merah dan hijau. Tuh, berarti yang merah itu udah diangkut lebih dulu daripada yang warna hijau. Sedangkan yang hijau masih tertutup rapi. Tuh kan? Tinggal menunggu truk yang ngangkut warna hijau. Welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi, selamat hari Senin. Happy Monday. Udah hari Senin lagi ya. Ya dong, namanya juga hari berganti. Terus aja dari Senin, Minggu, Senin lagi, Minggu. Happy Monday guys. So, kali ini aku bakalan bikin video vlog. Mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi, pengalaman, pokoknya apa aja deh yang mengenai ruang lingkup hidup di Sydney. Sekarang aku udah siap-siap mau berangkat kerja, udah dandan cantik, setelan rapi ala-ala orang kantoran. Oke deh, yang pasti jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan pantengin terus, tontonin terus video aku kali ini. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalian gak nonton sampai full. Oke, okay, stay tune. Guys, karena hari ini hari Senin, aku kepikiran untuk membahas mengenai tempat sampah. Wah, jangan bikin jijik deh Mutiara. Karena kenapa? Aku tuh jarang banget pagi-pagi bikin vlog atau video kayak gini ya. Soalnya ini bermanfaat banget setiap hari Senin. Tergantung daerahnya sih, tapi kalau di daerah aku, di Ingedin Sutherland Shire Council, tergantung councilnya juga. Pokoknya nggak semua hari Senin tempat-tempat sampah pemilik properti diangkut gitu. Dan karena ini tempat sampahnya berbeda dengan di Indonesia pada umumnya, kalau yang aku tahu selama aku tinggal di sana sebelum pindah ke sini, namanya tempat sampah ya, mau kertas, mau recycle yang plastik, yang pokoknya apapun gitu langsung jadiin satu. Kalau di sini enggak guys, di sini dipisahkan antara hijau dan merah, hijau dan merah, bukan hijau, 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 kacang hijau kali. Anyway, pokoknya aku kasih gambaran seperti ini. Ini kalender untuk pengangkutan tempat sampah, tuh kan. Di sini tuh ada kalendernya guys. Pengen tahu seperti apa? Aku jelasin. Dan aku bakal kasih lihat kalendernya ini kayak gimana sih. Pokoknya apa sih yang membedakan warna merah, kuning, hijau. Jadi ada yang merah dan hijau aja, ada yang merah, kuning, hijau. Tapi semua properti diharuskan lengkap, merah, kuning, hijau. Dan itu harus wajib ditaatin, jangan sampai dilanggar. Itu yang terpenting. Oke, stay tune ya. Nah guys, kalendernya ini seperti ini. Ini kebetulan kalender yang sebelumnya, nggak tahu di mana. Yang pasti kalender ini dimulai dari bulan Juli, Juli, Agustus sampai 2020 Juni. Di mana kalian bisa mendapatkan kalender ini? Biasanya council kalian gitu ya. Ini kan dari Sutherland Shire City Council. Council kalian udah langsung mengirimkan kalender ini ke tiap-tiap rumah, tiap-tiap properti, langsung dimasukin aja ke kotak surat gitu. Dan ini seperti yang kalian lihat, kalender 2019-2020, what to do with your waste. Jadi kalau kalian lihat ini warnanya kuning, hijau, kuning, hijau, berarti tandanya kalian harus simpan tempat sampah kalian ini sesuai dengan warnanya. Jadi kalau merah dan kuning itu termasuk warna kuning. Ininya apa highlightnya, warnanya. Jadi mereka dijadikan satu, merah dan kuning. Simbolnya warna kuning, yang berarti semua yang ada di tempat sampah ini, kalau merah ini benar-benar barang-barang makanan yang benar-benar
harus benar-benar terbuang. Kalau yang kuning ini bisa didaur ulang seperti plastik, dan setiap barang-barang atau dalam bentuk plastik ataupun kalengan itu ada nomor-nomornya, guys, ada nomor-nomornya. Dan kalau yang hijau itu warna hijau juga warna merah gitu, guys. Jadi kita masing-masing properti, kalau yang merah itu pasti harus dibuang, karena kenapa? Ini kan pastinya namanya makanan itu atau minuman yang benar-benar udah general waste gitu ya, benar-benar harus dibuang, itu pasti harus ditempatkan dan nggak mungkin nggak dilama-lamain. Maka itu warna hijau ini selalu mendampingi warna merah, dan warna kuning ini selalu harus didampingi dengan warna merah juga. Jadi ini hanya pembagian antara recycle sama yang green. Green ini apa aja sih yang termasuk di dalam tong sampah warna hijau ini? Jadi kalau kalian menempatkan barang-barang kayak potong-potong rumput gitu ya, pokoknya yang sesuatu yang hijau deh, pokoknya mau entah kalian seorang gardening gitu ya, gardener kayak kita gitu, suka beres-beres taman kalian gitu kan, rumput-rumput, bunga-bunga, pokoknya sesuatu yang hijau. Place out green lid garden waste bin and red lid garbage bin. Dan makanya itu setiap minggunya ini ada schedule-nya. Jadi kalau tanggal sekarang tanggal 11 November satu full week ke depan sampai tanggal 15 itu warna hijau. Jadi suamiku itu udah menempatkan udah ngangkut tempat sampah ke depan properti kita untuk gampang diangkut dengan warna-warnanya masing-masing gitu, guys, pembagiannya. Dan seperti yang kalian lihat tuh, ini gambarannya. Kalau warna kuning recycling, yellow lid bin, apa aja sih, aluminium tray cans and steel cans, glass, milk and juice cartons, plastic bottles, jars and container, clean paper, cardboard, newspaper and magazine lids and caps not accepted, see how below. Tuh, yang tidak termasuk ke dalam warna kuning itu gas cylinders, nappy, soil paper. Jadi dikasih tahu apa-apa aja yang harus masuk ke dalam tong sampah warna kuning. Tuh. Yang warna hijau, yang hijau ini apa aja sih? Tuh kan seperti yang aku kasih tahu di awal. Seperti dry and green leaves, weeds, lawn clippings, sticks and branches. Jadi kayak ranting-ranting daun. Terus kalian kalau misalnya potong-potong bunga-bunga gitu kan, flower cuttings, palm fronds less than 1 meter in length. Dan yang tidak boleh masuk ke tong sampah warna hijau, do not put on the green bin, is rock, bricks and soil, foam, gardening equipment, tree stump, bla bla bla, bamboo, soft plastic and plastic bag, garbage, sawdust, blue, bla 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 bla. Seperti yang kalian lihat seperti ini ya. Nah, ini dia yang garbage. Ini yang benar-benar harus dibuang gitu. Tanpa plastik, tanpa karton, benar-benar harus dibuang. Seperti halnya plastic bags, chips, packets and wrap, itu benar-benar garbage. Yang warna merah, napis itu benar-benar yang warna merah, coffee cups and polystyrene foam itu benar-benar yang warna merah gitu, soil paper and cardboard itu harus yang warna merah. Broken glass and ceramic, food waste, consider composting your fruit and vegetable scraps or use a warm foam. Dan apa yang aja yang nggak boleh di warna merah itu, no recycle plastic, milk and juice cartons, rocks, bricks and soil, newspaper, bla bla bla, sampai batteries. So, di sini ada penjelasannya juga. Soft plastic can be recycled at many supermarkets through the Red Cycle program. Go to redcycle.net.au/where-to-recycle for your nearest drop-off location. Push air out of plastic bottle and place plastic lid back on
place steel tops and lids in an empty can and squeeze close. Gitu guys, jadi ada penjelasannya. Dan seperti apa sih mereka ngambilnya? Ini dia, waste and rice recycle information tuh guys. Truknya itu cukup besar, jadi udah langsung tahu gitu bahwa minggu ini pengambilan warna hijau, jadi hanya ngambil warna hijau tempat sampahnya. Jadi kalau yang salah mereka tinggalin gitu. Mereka harus sadar banget dengan schedule-schedule, jadwal-jadwal yang udah diatur oleh city councilnya sendiri. Dan di sini ada pengertian-pengertian yang lain lagi, penjelasan kalian bisa baca dengan seksama. Jadi di sini benar-benar diperhatikan dalam penempatan barang-barang yang masuk ke tempat sampah pun dibagi ke dalam beberapa bagian merah, kuning, hijau gitu. Jadi kalian harus menempatkan tempat sampah ini sekitar 30 cm satu dengan yang lainnya, dan ini harus tertutup rapi. Kalau dalam plastik supermarket harus seperti ini, dan don't be trashy, recycle. Lalu kita juga ada barang-barang rongsokan seperti ini yang memang beberapa yang kita bisa pakai atau gunakan juga, dan ini free guys. Jadi buat orang-orang yang memang tidak membutuhkan lagi barang-barang tersebut dan memang nggak butuh lagi, cukup disimpan di depan propertinya. Dan biasanya mereka harus booking untuk pengambilan barang-barang tersebut. Jadi orang yang mengambil barang ini, barang rongsokan kita itu, kita harus booking dulu. Eligible households are entitled to 2 pre-book clean ups. Jadi buat yang membersihkan dari city councilnya itu mewajibkan kita untuk membooking sebelumnya. Jadi supaya mereka tahu, oh iya, properti ini akan ada pembuangan barang-barang rongsokan yang cukup banyak gitu guys. Kalian bisa baca di video ini yang udah aku kasih lihat sedikit demi sedikit tuh. Tuh guys, jadi seperti yang aku bilang tadi, biasanya kalau misalnya aku pernah sih lagi jalan, terus aku lihat ada barang-barang rongsokan di depan properti orang, terus aku langsung coba-coba ngecek-ngecek lagi, siapa tahu ada salah satu yang mungkin bisa kita pakai, kita ambil dan masih bisa kita gunakan. Itu nggak masalah karena itu free buat semua orang gitu guys. Dan tinggal tunggu mereka untuk membersihkan semua barang rongsokan sang pemilik tersebut gitu. Lalu ini adalah other waste services lainnya yang memang mungkin kalian bisa dapatkan dari buku ini tuh, Sutherland Shire Council. Apa sih council itu? Council itu kayak, kalau di kita tuh kayak kecamatan atau kelurahan, atau ya pokoknya dari setiap daerah tuh ada kecamatannya, kayak ada lurahnya siapa gitu kan. Nah, kansel itu seperti itu. Jadi setiap daerah, setiap area atau suburb di tempat tinggal kita itu ada kanselnya sendiri gitu. Ada yang bertanggung jawab untuk ngurusin daerahnya tersebut. Gitu guys, cukup bermanfaat ya. Mudah-mudahan semoga informasi ini kalian bisa tahu dan kalian bisa lebih aware sama kebersihan terutama. Dan yang pasti kalian bisa cek di websitenya sutherlandshire.nsw.gov.au/west. Oke deh, stay tune. Nah sekarang waktunya kita makan. Seperti biasa, oatmeal ditambah pisang dan blueberries, juga madu dan almond milk. Ini sarapan aku tiap pagi karena enak banget.
praktis pula. Dan cepat. Berharap sih ada nasi uduk ya. Atau bubur ayam. Aduh, itu nikmat banget. Tapi namanya tinggal di Australia agak susah untuk dapetin itu karena nggak ada yang jualan keliling. Aku habisin dulu ya, stay tune. Tuh guys, kayak aku udah nempatin tong sampahnya masing-masing. Sama sekali nggak ada warna kuning karena minggu ini hijau. Aku jalan menuju stasiun kereta. Stay tune ya. Jasper! Oh my god. He's so adorable. Aku tuh suka takut sama anjing, tapi suka pengen lihat anjing. Itu kan masing-masing properti udah simpan tempat sampahnya masing-masing di depan rumahnya supaya memudahkan orang yang mengangkut dengan rapi. Nih guys, orang yang ngangkutnya itu, truknya itu dibagi dua, merah dan hijau. Tuh, berarti yang merah itu udah diangkut lebih dulu daripada yang warna hijau. Sedangkan yang hijau masih tertutup rapi. Itu kan tinggal menunggu truk yang ngangkut warna hijau. Dan biasanya aku tuh suka jalan ke stasiunnya lebih pagi, jadi bisa lihat truk pengangkut sampah yang lewat gitu pas samaan aku jalan menuju stasiun. Cuma karena ini agak siang, padahal cuma beberapa menit ya bedanya. Anyway, kita nggak beruntung ngelihat truk pengangkut sampahnya secara langsung. Tapi nggak apa-apa, aku bakal mencantumin gambarnya di sini supaya kalian bisa lihat truknya kayak gimana. Lumayan gede, namanya juga ngangkut sampah, ya nggak sih? Sekarang aku bentar lagi nyampe stasiun kereta, tinggal jalan beberapa menit. Stay tune, happy Monday. Guys, udah di dalam lift. Aku pikir aku bakal bareng sama orang tadi, ternyata enggak. Anyway, happy Monday, stay tune. Town Hall, aku udah beli cappuccino 2 sugar, cappuccino with 2 sugar, duanya 2 gula gitu di Soul Origin. Ini harganya $4.30. Kalau yang regular $4.30, kalau yang large itu $5, kalau yang small itu $3.60. $4.30 berarti kalau dirupiahin berapa ya? Sekitar 43 ribuan, jadi hampir 45 atau 50 ribuan kalau kalian pengen yang large itu 50 ribu. Anyway, yang pasti tiap pagi itu apalagi hari Senin suka ngantuk banget kan, jadi pas banget kalau kita minum kopi. Meskipun kopi itu addicted banget, jadi aku berusaha untuk tidak tiap hari. Jadi kalau bisa ngerasa aduh ngantuk banget nih dan perlu banget beli kopi, aku beli kopi. Dan aku udah 2 kali beli di Soul Origin karena gulanya itu pas gitu, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit banget. Udah gitu dia juga punya
loyalty card guys, tuh kayak gini. Ups, terbalik. Tuh. Loyalty card, jadi kalau udah pembelian 5 kali dapat free gratis. Oh, gitu guys. Tadinya sih aku beli kopi itu di salah satu kafe yang berseberangan yang mau ke arah QVB, cuman suka penuh terus. Terus udah gitu meskipun tambah 2 sugar juga tetap aja pahit, makanya aku beralih ke Soul Origin. Oke deh, kantor aku di seberang sana, jadi kita bakal masuk ke kantor, takut kesiangan go. Stay tune. Ups, belum review kopinya. Kopinya enak, nggak terlalu pahit kalau udah tambah 2 gula. Selamat beraktivitas ya. Cheers. Hai guys, ini bentar lagi aku pulang. Jadi tinggal nunggu waktunya. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Aduh, di luar panas banget lagi, Bo. Inilah kerjaan aku. Betulan hari ini tuh benar-benar gak begitu sibuk banget, tapi tetap aku gak bisa video secara all out. Yang pasti tetap stay tune ya. Thank you. Aku baru nyampe rumah dan hari ini tuh lumayan panas sih, cuman yang paling panas tuh besok katanya 37 derajat. Anyway, ya aku baru nyampe rumah dan kalian udah lihat kan kegiatan aku. Yang pasti nggak ada bedanya sih, setiap harinya berangkat kerja, pulang kerja, rutinitas setiap hari seperti ini. Dan tadi di pagi hari aku cukup memberikan informasi mengenai tempat sampah di Sydney. Maksudnya untuk memberikan informasi aja kepada kalian bahwa kalau di Sydney, di Australia ini untuk pengambilan tempat sampah pun ada schedule-nya gitu, dan harus terbagi menjadi beberapa yang dimana nggak semua sampah harus dijadikan satu gitu guys. Anyway, hari Minggu, hari Minggu masih lama maksudnya, tapi hari Senin alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Aku sudah cukup lelah, capek, tapi ya sudahlah ya, hari Senin sudah berlalu dan waktunya kita istirahat, remove makeup, ganti baju, sholat, terus apalagi tidur dan kembali beraktivitas untuk esok hari. Anyway, so thank you so much for watching. Jangan lupa untuk, don't forget ya, untuk like, share, comment, dan subscribe. Buat kalian yang pengen tahu komen-komen kayak gimana sih yang sebenarnya di video-video aku sekarang tuh, karena komen yang sebelum-sebelumnya ada positif, ada negatif, dan sekarang tuh aku pengen lihat komen-komen kalian di video aku yang lebih positif, yang lebih pengen nampilin video aku berikutnya tuh seperti apa, karena aku sangat bersedia banget menunggu komentar kalian. Mudah-mudahan setiap video yang aku upload di YouTube channel aku bermanfaat dan menghibur, karena aku juga masih belajar guys. Anyway, adios amigos, I'll see you in the next video. Bye-bye. Thank you for watching. See you. Bye.